Pemirsa, kasus Sumber Waras yang menyeret nama Gubernur Basuki Cahya Purnama masih menjadi kontroversi hingga kini. KPK yang menyelidiki dugaan kasus korupsi tersebut dinilai beberapa pihak mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam laporan hasil audit BPK. Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengatakan tidak menemukan bukti pelanggaran hukum oleh Ahok dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras dinilai terlalu dini. Pasalnya kasus Sumber Waras masih berjalan dan Agus sebagai pimpinan KPK seharusnya tidak menyimpulkan terlebih dahulu. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo dikhawatirkan akan menyesatkan opini publik. Sekarang diadu saja data yang ada di KPK dengan yang ada di BPK. Kalau menurut saya dilakukan secara terbuka biar masyarakat menilai dan melihat langsung. Fadli juga menilai KPK sengaja mengabaikan bukti-bukti yang dilaporkan oleh BPK yang notabene lembaga negara yang kredibel. Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana mengatakan seharusnya KPK merunut kasus Sumber Waras dari akar permasalahan tahun 2014. Di mana saat itu pembelian lahan Sumber Waras tidak melalui kajian dan sepengetahuan DPRD. Apa yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang pembelian rumah sakit ini tidak melalui kajian. Karena kalau ada kajian itu ada anggaran kajian. Ia juga menyarankan KPK untuk memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap mengetahui kasus Sumber Waras sebelum salah mengambil keputusan. Keterlibatan Gubernur Jakarta dalam korupsi Sumber Waras senilai 755 miliar hingga kini masih terus didalami KPK. Dapi Pratama, Budi Hartadi, MNC Media, Jakarta.